Senoman ni tuan-tuan, orang dia tinggi. Sehingga kalau dia duduk berjalan dengan ramai-ramai ni, kalau senoman ada, orang rasa macam dia duduk atas tempat tinggi. Pasal orang dia tinggi. Dia beli kuda, dia naik kuda tu, kuda tu patah pinggang. Kita pun tak tahu macam mana kuda muda ke apa, patah pinggang. Omar kata pada dia, Omar kata, tak mau ambil balik kuda ni. Apa kuda patah pinggang? Dia kata, tadi tak patah. Omar kata, cari hakim. Cari hakim, jumpa Syuraih Al-Kindi. Dia patut dikenali dengan Syuraih Al-Qadi, orang Yaman. Syuraih tengok pada kes ni, kalau dia kata kita cari Syuraih. Syuraih ni orang biasa lah. Jadi, Omar pun setuju, tak apa. Syuraih pun Syuraih lah, Omar yang Syuraih. Masa Syuraih ni terkenal lah juga, orang bagus. Syuraih kata, ihtafiz mashtarai awrudduhu awruddu kama akhast. Lebih kurang begitu. Sangat very brief. Dia punya sangat singkat tapi sangat jelas. Hang simpan apa yang hang beli ataupun hang pagi balik macam mana hang ambil. Maksud sama ada hang simpan, ambil dah beli dah ambil kan, ataupun kalau nak bagi balik macam tadilah. Macam tadi tak patah pinggang lagi lah kuda tu. Muhammad, oi. Ihtafiz mashtarai au ruddu kama akhadht. Umar kata pendek tapi padat. Umar kata, jadi Umar kalah hakim tu tapi dia Amirul Mukminin. Dia kata ni aku lantik hang jadi qadhi. Kalau kita, oh aku tak lantik hang dah, hang bagi gua kalah. Itu pangai kita. Itu pangai pemimpin kita tu. Itu jauh lagi dengan Sayyidina Umar tu, kan? Sayyidina Umar kata lantik dia. Syuraih, orang umur panjang, umur sampai 90 tahun lebih.